Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina. Wa qurrati ayunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Wali baiti ajmain. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Zidna ilman nafi'a wa razuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa khidzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pasal merangno sabar di saat ditimpa musibah. Wa fi akhir lain dalam hadis kang meneh innamas sabru angin mestine utawi sabar iku indah soda mati nalikane tekane musibah al-ula kang kawitan diterang nonggone hadis liyo ya. Yaiku uangku nalika terima musibah kudu sabar ya. Pada saat menerima musibah supaya sabar. Nah sabar itu kapan dikukon sabar itu? Yoga indah sodamatil ula di saat kedatangan musibah yang pertama ya, waktu yang pertama itu kok iso sabar. Begitu datang musibah, dia tidak apa itu ya kaget, di saat kaget itu dipenuhi dengan sabaran. Itu yang dianggap sabar yang nilainya luar biasa, nilainya yang sangat mulia di sisi Allah. Ainama yukmatu, angin mestine tegese angin mestine dipuji apa asabru sabar inda mufajaatil musibati ing dalem nalikane kagete nerima musibah datang begitu musibah kaget. Ada saat itu dia bisa menahan emosi, bisa menahan apa keluh kesah, tapi sabar yang dihadapi itu amat terpuji. Di sabar yang terpuji innama yuhmatu sabru. Wa amma fima
anapun utawi ing dalem barang batu ing dalem sawise kaget datanya sabar mau sabare kok wis suwe oleh sedino setelah musibah datang baru bisa sabar toleh rong dino baru bisa sabar fayakau iku mongko tumiba apa asalwu apa rasa ayem topan ing dalem wate. Jadi kalau sudah selesai waktu kaget oleh rong dino, oleh telung dino, oleh petang dino, limang dino, kok sabar. Itu sudah menjadi kebiasaan orang, wate. Itu bukan sabar yang terpuji. Wa min samalan songko kono kono apa? Kono dipuji kesabaran mau. Kola dawo sobat dum sengeng ulama. Gimana supaya orang itu sabar dan masuk sabar yang terpuji. Yang bagi prayogo lil akili kedui wong sing duwene akal. Apa yafala yang tak berbuat sapa akil bin nafsi iklan awake pira-pira dina tekane musibah. Jadi orang itu kalau apa itu berakal, kalau orang itu hebat ya berarti kesabarannya ya itu nonggane permulaan nih tekane musibah. Mayafalu maing barang yafalu kang agawe weng mas sebalah maku wong sing budu wong sing kumprung bata khom sati ayamin dalam sawuse limang dino sabar wes oleh limang dino wes suwe lagi sabar iku sabari wong budu ya. Ahmad wong sing kumprung jadi orang terpuji biasa watake menungso iki sosue kalau musibah mesti hilang dengan sendirinya. Itu bukan masuk sabar yang terpuji. Sabar yang terpuji ya itu pada waktu datang musibah. Ya, di saat itulah dia bisa menahan kesabarannya. Itu sabar yang terpuji. Ya. Ini ngaji temenanan nih. Ya. Temenan ya apa mergo iki enggak ager wong iso nglakoni ngene iki. Ya, wong timo musibah kon sabar. Ya. Lah iki ngajari siapa aja tingkatannya bagaimanapun ya wong ku ngaku sabar nek durung ngene iki durung diarani sabar. Bu ustad, bu kiai, bu sing apa iku sapa wae wong sing sabar tapi kok durung nglakoni sing model kaya ngene iki ya iku durung diarani sabar yang terpuji. Padahal ya ajarane pada waktu kita itu datang musibah dikongkon sabar. Sabar sing terpuji ngene. Ya, kan ndak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ya. Ndak semua orang bisa menjalankan seperti itu. Mergo jenenge musibah itu ndak semua orang ya kepengin ketekan musibah. Ndak semua orang oleh musibah. Tapi justru orang yang mendapatkan musibah itu tak pertanda orang yang dicintai oleh Allah. Kan luar biasa. Kok orang mendapatkan musibah itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Nah, karena dicintai kok bisa mengimbangi karepe Gusti Allah sabar itulah pekerjaan yang terpuji ya. Belajar sabar
fi akhara lan kowe ing dalem hadis kang meneh. An-nadzurba utai hadis yaiku an-nadzurba sate meneng gepuk-gepuk ala fakhdi ing ngatasé pupu. Alal fakhdi ing ngatasé pupu. Indal musibah yang dalam nalikane terima musibah iku yuk bitung lebur apa dorep al absro ing ganjaran wong iku napan oleh musibah iku bakal oleh ganjaran teko Gusti Allah ya. Tapi kok tetan diimbangi perbuatan yang ndak pantes ngepuk-ngepuk awake, ngepuk-ngepuk pupune, nyuwek-nyuwek klambine. Ora oleh bakal ganjaran. Oleh ganjaran ya pan. Iso sabar. Wa warada lan kewarit fi hadisin ing dalam hadis. Tertera di dalam hadis. Apa hadis man qaddama salasatan. Hadise yaiku man qaddama salasatan. Man utai sapane wong qaddama iku kedisian kepaten sapa man. Salasatan ing telu. Minal waladi songko anak. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wae sing kepaten anak telu. Kan musibah, bangsa kepaten iki musibah. Anak kok sampe duwe anak telu mati kabeh. Iku musibah. Sing anak mau lam yap luwu durung tumeka. Sopo walat, sopo salah satu minal awalat, al kunsa ing balik, ketika masih kecil, ketika tiganya meninggal dunia, sopo kuat koyong. Padahal, sering kanjeng Nabi, kanu mongko ono sopo, man, sopo salasah, kanu ana sapa salasah lahu kedeman iku khisnan dadi tameng dadi benteng ya minan nari sungkon roko. Setiap orang kan tidak mengendaki begitu. Orang selamat dari api neraka masuk surga ya, tapi Gusti Allah kok maning menehi bala anake telu mati. Kuwi ku jaminane wong iku ora bakal mlebu swarga. Muga anake iku minangka tameng, minangka bentenge neraka. Ya, dadi ape mlebu neraka dibentengi gak sida mlebu neraka dalane menuju swarga. Faqala mongko dawuh, mongko matur. Sahabat Abu Darda sapa Abu Darda radhiyallahu an kodam tu ngajakaken ingsun isnaine ing loro isnaine ing anak kali kula yogane kali kapundhut kanjeng Nabi disebuti nek kali kala dawuh sapa kanjeng Nabi wasna ini anak loro sing mati jek sedurunge balik juga jadi tamengi rokok. Kala matur sapa akhoru sahabat liya. Ini satu menit ingsun kodam tu disi mati. Ingsun wahidan ing setunggal. Ya gue kudus tunggal pejah. Kaji Nabi. Kala jawab sapa kaji Nabi. Wahidan anak siji. Ya sebagai benteng merokok. Nah, ini.
Jadi walaupun toh apa itu saiki tetap jadi benteng, tapi ini dua, tiga musibah yang paling besar, tiga sudah dibentengin neraka. Walakin tetapi ini dalika, walakin dalika tetapi ini menggono-menggono. Kodimat iku fi awali sodamatin yang dalam permualan ini tekanin belahi. Jadi iso datangnya Bali diimbangi dengan kesabaran. Ya belahi itu ya akeh balik. Jadi orang ini tok, orang terpancang nunggu ini kematian anak, yo kematian keluarga, bojo, bapak, ya, itu musibah. Ya gak ikut tok, ya mungkin ceblok, kecelakaan, ya musibah, musibah. Fakir, ini ya musibah. Fakir, musibah. Jadi, nah dalam keadaan fakir ini bisa enggak menerima keadaan seperti itu? Sabar enggak? Padahal diwani musibah kaya ngene iku Gusti Allah iku mergo seneng ya diwani musibah kaya ngene. Ya. Atau mungkin musibah yang lain dipecat teko pekerjaan, itu musibah. Ya. Dipecat teko penggawean, itu musibah. Lah apa sabar to, Kak? Apa sabar to, Kak? Ya. Ida aba alaihi ibtalahu Gusti Allah iku napan? Apa iku seneng nggone kawulane dicoba, diuji. Ya. Setelah kematian itu ya diuji Gusti Allah mergo seneng. Nenek seneng Gusti Allah itu mungkin ya akan mendapat sesuatu yang lebih karena suka. Ya. Bawa kematian, bawa dipecat ke pekerjaan, PHK, pilihan lurah gak jadi. Karena mungkin Allah suka jadi dicoba entek bodoh akeh gak jadi. Musibah, kecolongan sepeda motor itu musibah. Tolongan mobil musibah diuji apakah dengan terimanya musibah itu bisa menerima diuji baik. Mungkin akan dikehendaki Allah yang lebih baik sehingga dicoba seperti itu dilereni teko pekerjaan mungkin akan diberi pekerjaan yang lebih baik ya. Pilihan lurah gak jadi mungkin akan dijadikan yang lebih baik daripada lurah mungkin ada di lurah malah musibah berat mlebu penjara ya kan lebih baik enggak jadi lurah ya. Tapi kadang-kadang wong iku nerima musibah seperti itu enggak terima dikarno be Gusti Allah apik iki malah justru kadang enggak terima ya. Musibah lanang A, lamar nunggone B wedok. Ditulak. Lho iku ya musibah. Ya. Kok ditulak lamarane. Ya. Tapi apakah bisa menerima keadaan yang seperti itu? Enggak bisa menerima. Padahal itu musibah. Musibah iku datangnya Gusti, teko Gusti Allah. Mungkin Gusti Allah mengendaki yang lebih baik daripada arek wedok iku. Soporo. Kon oleh arek wedok iku soro kon. Gak kok berturu digepuki tok ae. Ya. Lho Gusti Allah dikarep sing koyo ngene kadang-kadang menungso gak ngerti. Sosok nyalano Gusti Allah. Nyalano wong tua, nyalano iki pada musibah. Itu mungkin karena Allah cinta kepada Anda diberikan musibah seperti itu akan diganti mungkin yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tidak suka,
Tapi padahal itu baik menurut Allah. Kon gak seneng, tapi padahal lebih baik di sisi Allah. Ya. Omahmu dibongkar kabeh mergo iki kanggo suwe manfaat gak diganti blas. Ya musibah. Tapi sabar, siapa tahu akan diganti lebih baik, lebih mulia, lebih hebat. Ya. Apapun musibah, gak usah ngamuk. Nek ngamuk mbek uang berarti ngamuk mbek Gusti Allah. Musibah itu ya, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok didolimi, dia mendapat musibah karena didolimi orang. Orang yang dolimi orang itu akan dibalas sendiri oleh Allah. Orang bagianmu sing balas. Bagiannya Gusti Allah. Orang akan memberikan siksaan yang pedih pada orang yang berbuat dolim, mendolimi kepada yang lain. Wa fi hadis Muslim wa nalingku dalam hadis Imam Muslim. Anna latfala sak temene pira-pira anak iku da'ami sul jannati iku dadi jaga lawange swarga. Di anak sing cilik sing mati iku mangko pada saatnya nanti iku dadi security ne pintune swarga. Dadi saka nggone pintune swarga. Ae hijab buah-buah biya tegese aling-alinge pira-pira pintune swarga. Ya talako kang jemput sabahadum salah sijine atfal abahu ing bapake akhat. Dadi arek sing mati cilik besok iku bakal jaga pintune swarga lah opo. Bakal jemput wong tuane. Bakal jemput bapake. Aukola atau dawuh sebagai nabi abawaihi ing wong tua lorone akad ada yang apa itu sakum minarawi ya, jadi ada yang riwayat mengatakan bapake, ada riwayat yang lain mengatakan yo bapake yo ibue, jadi anak yang mati kecil itu nanti akan jaga di pintu surga. Apa arepe jemput bapake ya arepe jemput ibuke. Fa yakhudhu mongko nyekeli sapa akad. Hu ing abahu bisa bi kelawan kelambine abahu. Dadi nek bapake kelambine dicekeli bapake. Gak oleh ucul. Nah, ibuke ya cekeli ibuke kale ucul, klambine dicekeli. Alqol atau dawuh sapa kanjeng Nabi biadi kelawan tangane abahu. Ada riwayat yang lain orang nyekeli klambine tapi nyekeli tangane. Tangane dicekeli. Diseret arep digawa mlebu swarga karo anake. Sing mati cilik. Fala yantahi mengko ora mari-mari sebakat hatta yudkhila sehingga nglebuaken sebakat wing abahu nek huma ya ing aba walidaihi aljannata ing swarga gak leren-leren nek nyekeli bapake nek nyekeli ibuke nek durung bapake ibuke mangke iso mlebu nang ngene swarga subhanallah ya. Kan kabar gembira. Tapi siapapun tidak suka berat diuji begus. Langsung koyong ini kepaten anak itu kan. Oh, masya Allah ya. Ya satu minggu yang lalu saya ceritakan
Gubernur Jawa Barat itu beberapa hari nunggoni sampai mlebu kali nunggoni wis ku anake kelelep gak ketemu-ketemu sampai sak minggu muncul ikhlasnya. Hari-hari pertama ndak mungkin mampu hati ini terus ikhlas. Ya. Hati ikhlas. Jadi berhari-hari es kersane Gusti lagi tawakal, lagi sumende nunggune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya memang dikehendaki oleh Allah. Tapi awal-awalnya kan gak terima hati. Walaupun diwene kabar gembira karo Kanjeng Nabi sing koyo ngene iki. Abot seperti itu. Abot. Nek kelasé dudu kelasé. Ya. Ya kelasé sapa? Ya kelasé orang-orang pilihane Gusti Allah. Ya. Pilihane Gusti Allah ngono iku dianggap biasa. Siapa ya? Siapa saja yang digedaki Allah, pilihan Gusti Allah. Menungsa itu. Yono ono. Lagi. Wafi kobari muslimin. Laniku yang dalam kabare beritai imam muslim. Sing diceritakno ana utai satemene kelakuan iku mata mati sapa ibnun arek lanang Abi Thalhah ta keduwe Abi Thalhah ana arek sing jejelek mati putrane Abu Thalhah min Umi Sulaiman sangga Ummu Sulaim ibuke jenenge Umi Sulaim anake mati. Fakolat mongko mat ngomong sapa muslim layuk disu ora ngomongi hu ing mati sapa illa ana kejaba aku. Begitu meninggal anaknya Ummu Sulaim bojone Abu Thalhah ngomong, siapa saja ndak boleh bicara kalau anak saya itu meninggal, termasuk bicara kepada suami saya Abu Thalhah. Aja sing ngomong, itu menjadi hak saya ngomong. Keluarga kabeh sapa wae rungono, aja ana sing gawa berita bahwa anak saya itu meninggal. Termasuk ngomong nggone suamiku Abu Thalhah. Luar biasa itu. Romati wong ngene iki. Orang yang luar biasa. Ana wong donya sing kaya ngene iki. Falamma jaa mongko teko sapa Abu Thalhah. Qarabat mongko nyedhaken sapa Ummu Sulaim ilahi Abu Thalhah isaan yang makan malam. Begitu datang disambut, diberi makan malam di sawang wedok bojone teko digawe ora dikandani anake mati, tapi disugi panganan sing enak, dimasakno sing enak ya, disediakno dengan dirayu-rayu. Masyaallah. Fakala mongko mangan sapa Abu Thalhah wa syariba lan ngombe sapa Abu Thalhah. Mari mangan ngombe warek sumat asnaat. Mongko kari-kari maca. Maca. Ya. Pakeane ganti resi. Kelambine disemprot lengo wangi. Ya, wedaan. Lambine dikai enyes-enyes sabang saleh. Masyaallah. Wes ngono. Ya. Lahu krana Abu Thalhah. Aksanama ing luwe baguse barang kanat kang ana sapa Ummu Sulaim. Tatasonau iku pepaes sapa Ummu Sulaim qabla zalika ing dalam sedurunge mengkono-mengkono mata ibnuhu. Jadi berpakaian baik seperti biasanya sebelum anaknya meninggal. Asalnya gak pakaian, pakaian sederhana. Begitu selesai makan, macak api, macak ayu, macak menarik. Sehingga tertariklah suaminya Abu Thalhah. Fawakwa mengko
tumibo sapa Abu Thalhah biak lawan Ummu Sulaim. Akhirnya tertarik dengan keindahan istrinya itu, tidurlah bersama, melakukan sesuatu. Ya apa? Iso. Lagi, ternyata manusia ada yang seperti ini. Manusia yang jadi pilihan Gusti Allah. Falamma ru'at mongko tekalane ningali sapa Ummu Sulaim uwe Abu Thalhah ana wong satemene Abu Thalhah iku qad saiba. Qad sibaa teman-teman, qad sabia. Qad sabia teman-teman, warak. Sapa Abu Thalhah? Wa asoba lan turu kumpul sapa Abu Thalhah min hasangka Ummu Sulaim dadi wis delok wis mangan wareg wis mari turu kumpul ya karek loyone ya, ngono tapi puas loyo tapi puas ngono ya yo mbuh kok puas. Kolat ngucap sapa Ummu Sulaim lagek nyampeno unek-uneke. Setelah berjalan sekian lama baru menyampaikan unek-uneke. Unek-uneke ya apa? Ya Abu Thalhah, ho Abu Thalhah. Aroaita ana to weruh sira. Law anna qauman lamuna sak temene kaum. Iku aaro nyilihaken sapa kaum. Aaru nyilihaken sapa kaum. Arya taum ing silihane kaum. Ahla baitin ing ahli bait. Nek ana wong nyilihno barange nang gone salah seorang yang berumah tangga. Ya, ana wong nyilihno barang nang gone wong liya. Ana wong ngutangi barang nang gone wong liya, nyilihi barang nang gone wong liya. Fatolabu mongkon jaluk sapa kaum. Fatolabu mongko padha jaluk sapa kaum aryata ming silane kaum. Terus nagih. Mugo iki mangke disilihi. Ya. Lahum maring ahlu. Ayam nauhum yen toh nyegah sapa ahlu ing kaum. Upamane niku mboten disili, mboten dibalakaken silane, ya napa menurut pendapat panjenengan? Ana wong menurut pendapat panjenengan ya napa? Nek enten tiyang nyili barang teng tiyang liya. Terus mari ngoten ditagih. Tapi nek mboten dibalakaken, menurut pendapat panjenengan yo gak bener iku. Kok ya. Lah, kok lah jawab sapa butuh kalah yo gak bener nek ngutangi ya kudu sanggup balik no menai dijaluk ya dibalik no mana sih menai nampaknya dijaluk ya. Nah, nek ngoten kolat matur sapa Ummu Sulaim fahtasib mongko ngalapo ganjaran panjenengan ibnaka ing kematian anak lanang panjenengan yoga lanang panjenengan niku kapundhut saun pasrahaken tenggene Gusti Allah sama ridho tenggene Gusti Allah. Masya Allah, kaget ya. Mari mangan warek, mari kumpul bareng. Kok nu lagi cerita ini hebat di Abu Thalhah be bojone. Kan hebat sing wedok, hebat sing wedok. Maka apa? Fago tiba mongko marah, muring-muring sapa Abu Thalhah. Wata, tapi muring-muringnya tetap diimbangi. Oh, nong wedok kok kelakuan ini gak bener ini lagi. Marah. Tapi walaupun marah dia masih mencari jalan keluar. Lah apa? Pitakon nggone Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi masih hidup. Ada peristiwa yang seperti ini. Istri saya itu kok kurang ajar. Ya. Fa'ala tiba marah. Wa atalan suwan sebuah Abu Thalhah ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbaro mongko nyeritakan sapa Abu Thalhah wa ing Kanjeng Nabi.
kula niki yogane pejah tapi duking griya mboten dikandhani kalih istri kula, malah disambut sing luar biasa. Baru pun mantun kula dikandhani, ya ana pokoke enten tiyang wedok ngene. Ora disalahno karo Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, barakallahu lakum, muga-muga paring barokah. Sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira loro. Kon diuji be Gusti Allah, kapundhut anakmu, bojomu iso nglakoni ngono iku. Apa sing mbok lakoni ngono iku muga-muga dibarokahi dening Gusti Allah. Filailati kima yang dalam mengini siroloro termasuk awakmu mangan bareng, termasuk awakmu kumpul turu bareng, muga-muga dibarokai Gusti Allah. Jadi kelas luar biasa, bener wong wedok. Tapi masya Allah, di biasanya wong wedok itu ada berita kurang cocok saiki ini teko ini langsung jebut cekel gulune. Iki kok masya Allah kok iso sampai koyong. Webatilah. Dan siapapun ya bisa seperti itu, perbuatan yang terpuji. Ya, perbuatan yang terpuji. Iku mangke didongakno mek Gusti Kanjeng Nabi. Sing ndongakno ora sembarang wong Kanjeng Nabi. Setuju apa yang dilakoni bojomu? Muga-muga peno lan bojomu dibarokahi dening Gusti Allah. Ya, manganmu bareng mangke oleh barokah, kumpulmu bareng mangke oleh barokah, kesabaranmu mangke oleh barokah. Waruwialan dan ceritake. Anna bin Umar, satemne Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, iku dhahika guyu sapa Ibnu Umar, inda dafni ibnihi nalikane dikuburi anak lanang Ibnu Umar. Lho, ana sing model ngene. Ha iki kan kelas berat itu. Ha iso niru. Musibah apa iso niru kaya. Abdullah bin Umar anaknya bareng dikubur itu guyu, masya Allah. Nah, fakirah mangka diucapno lahu maring Ibnu Umar. Atatkah aku ana tong guyu panjenengan? Lho, sampean kok sakit guyu Ibnu Umar? Yogane panjenengan di kubur kan? Fakola mangka jawab sapa Ibnu Umar, arotu karep ingsun. An argoma yento rohimang grumpung akan ningsun, jadi jatuh akan ningsun. Rohimang furo julen tak biasa. Umurimu apa irunge grumpung tak hina, jadi wong irunge grumpung gak hina. Ya. Barang nong arep didelok wong akeh grumpung. Nah, ini yang menghinakan aku. Hina kalau sapa? Ya iku setan aing setan. Dadi aku ingin menghinakan setan. Setan niku lakak-lakak. Anakku mati. Wow. Syukur, syukur. Keplok-keplok. Lah saya ingin membalas kegembiraan setan itu supaya dia malu, dia hina. Ya, saya tertawa dengan ujian Allah dengan anak saya dikubur ini. Lah itu. Ya. Jadi ternyata masih ada di dunia itu orang seperti ini. Nah maksudnya dicantumkan seperti ini, ya kita itu ngaji. Siapa saja ini ada sebagai ujian, sebagai ibroh, sebagai pelajaran. Agar kita itu iso ngelakoni koyong. Siapa wae kelasnya? Ya. Siapa wae saja kelasnya? Bu santri, bu kiai. Kiai dulu mesti ngelakoni, tapi bareng-bareng. Mereka ini ono ngaji sih koyong ini. Ya, pekerjaan yang terpuji. Sabar yang sangat terpuji, yang dipuji dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah apa wae, itu musibah mati itu musibah paling berat. Ya. Tapi ternyata musibah itu udah mati saja ya kaya gimana kayak. Pilihan lurah gak jadi, pilihan DPR gak jadi, pilihan RT gak jadi, ya musibah. Ya, apa saja. Ya. Duit toko dibongkar. Bono digone ya. Ya, ya musibah. Ya. Apa saja musibah. Ya, musibah. Tapi musibah itu bukan berarti Allah
apa itu menghina kepada orang itu, tapi pertanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam ta'til mu'mina lituhlikahu wa inna ma'atathu litah tabirahu. Gane manake Pak. Dewe Syekh Abdul Qadir Jilati. Ya. Gane manake itu. Innal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlikahu. Balak yang menimpa kepada orang mukmin itu bukan Gusti Allah bermaksud menghancurkan. Wa inna matathu litahtabirahu. Tapi kedatangan musibah itu Gusti Allah nguji. Lulus apa enggak ujian di Gusti Allah. Jadi orang ben dihancurno. Walaupun mungkin tanggapannya orang berbeda. Oh syukur anaknya mati. Nah, padahal itu ujian di Gusti Allah mungkin akan diangkat derajat. Pandangan manusia pada umumnya kok gak seneng mbek wong iku, kok anake mati, syukur no. Kapanmu kapan anakmu mati kayak gitu. Padahal itu dicintai oleh Allah. Ada maksud tertentu Gusti Allah arep diangkat derajate dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dawu sapa Abu Ali Ar-Razi Sohib tu kekancan yang sun. Al-Fudail lah yang kiai Fudail. Salasina sanatan, salasina yang telung buluh. Apa nih? Sanatan tahu nih. Abi Ali Ar-Razi cerita. Saya itu punya kawan. Namanya Fudail. Itu tidak kawan sesaat, di saat-saat suka berkawan, susah pisah, oh itu duduk konco. Konco saat suka dan duka. Orang saide waktu 30 tahun, sehingga tahu masing-masing sifat di antara keduanya. APLE, kekancan temenanan, apa kekancan-kekancanan tok, krono sesuatu. Tapi ini kancan temenanan, sehingga tahu watanya. Lah selama 30 tahun itu maraituhu ora ndelok ingsun. Hu ing Fudail dohikan ing wong kang guyu, gak guyu sembarangan. Aku kekancan 30 tahun Fudail gak tau guyu sembarangan sampai ngakak-ngakak barang ngono gak. Ya. Wala mutabasiman lan ora tauruh mesme 30 tahun. Mbok hebat betul nih ya. Wala mustabsiran lan ora ketok bungai. Jadi sederhana biasa biasa saja. Tapi pernah tertawa illa yauma mata kejaba dalam dinane mati sapa ibnuhu anak lanange Fudail. Loh di saat anaknya meninggal justru bisa tertawa. Pada selama 30 tahun ya kancane sing raket jenenge apa Abu Ali Ar-Razi ya. Aku enggak pernah melihat tertawanya 30 tahun itu. Enggak tahu romes sembe. Loh begitu anaknya meninggal kok bisa guyu. Subhanallah. Yo ono makhluk sing koyo ngene iki. Ya. Lah iku makhluk pilihane Gusti Allah temenan iku. Dadi wong sing dipilih Gusti Allah, iku wong kudu diwene ujian me Gusti Allah, dijebani banget. Ya. Sapa sing Pak sabar riwa balak. Ya mama ta ing dalam dinani mati sapa ibnu anake Fudail Aliun jenenge Ali dadi anake ya Fudail bangke jenenge Ali mati lupa ya mati kok guyu fakul tu mongko matur ingsun lahu maring Fudail fidalika ing dalam ngono guyu sampean kok sakit guyu selama niki kula kancan kali sampean gak tau roh guyu sampean. Faqala mongko dawuh sapa Fudail innallaha satamene Gusti Allah iku ahabba demen sapa Allah amron ing perkara fa ahbabtu mongko seneng ingsun hu ing amr. Lha Gusti Allah iku mega seneng
ono cobaan nyobong ini ki kematian anak mergo Gusti Allah seneng karo aku. Lah aku ngimbangi senenge Gusti Allah, aku seneng. Lah karena saya senang sehingga saya tertawa. Gue ngimbangi senenge Gusti Allah. Ono ya. Dadi menungso iku direken padha kabeh. Ada orang yang kualitasnya seperti itu. Ya. Orang dilihat kualitas seperti itu ndak bisa dilihat dari mukanya, kesehariannya. Ya teko atine. Atine wong ki dhewe-dhewe dari sekian orang, hatinya itu beda-beda. Atine sing ngene gak padha. Lah ini hatinya luar biasa sehingga bisa menerima musibah itu, sehingga bisa tertawa. Ati sing gawa nggone tingkahe menungso. Apik lan elek teko atine. Ya. Nyenengno wong, nyusahno wong, ya teko atine wong ku dhewe. Wa kakala nyeritakno sebab Yafi'i, Imam Yafi'i. An Abil Hasan As-Siraji. Sangka Abil Hasan As-Sirat. Kala dawa sapa Abil Hasan As-Sirat. Kharastu metu ingsun khajan ing haji la Baitillah maring Baitullah Al-Haram rupane yaiku nggone tanah haram. Jadi Abil Hasan Sirat iku menunaikan ibadah haji, nyeritakno nang gone kancane yaiku jeneng Yafi'i. Aku nanti kok haji nang gone Baitullah nang Haram. Fa baina ma'ana mungko ing dalem antarane utawi ingsun. Iku atufu tawaf ingsun. Wa idan dumadaan bimra'atin ketemu wong wedok, aku nalika tawaf kok ketemu wong wedok. Kot adoa teman-teman mencorong apa khusnul wajah baguse wajahe wadon. Adul arep wajahe kok mencorong. Bersinar. Fakultu mongko matur ingsun wallahi demi Allah. Ma raaitu ora tau ndelok ingsun. Ilal yaumi tumengko dina iki kotu babar pisan nadzorotan ing wong wadon kang mencorong raine. Wong wedok raine mencorong, masyaallah. Wakusnan lan ayu raine, wajahe ayu mencorong bersinar. Aku gak tau tuh ndelok ana wong wedok kaya ngene ku uripku. Mislah hadil marati kang nyempadani ikilah wong wadon. Wa madza kala ora ono utahe mengkono-mengkono. Nadzarah wajahe sing mencorong, raine ayu, tidak lain ila likillatil hammi kejaba krana sithike susah. Wong wedok nek kaya ngene iku jelas wong iki ora tau susah. Mesthi uripe seneng tok. Wal khazani lan susah, prihatin. Mesthi uripe gak tau prihatin. Wes kecukupan sembarange, seneng tercapai karepe, sukses hidupnya. Nanti kok ngomong ngono, ya. Dirungu mbek wong wedok sing diomongi ngono mangke. Fasamiat mongko krungu sapa imro'ah dari kalqaula ing mengkono ucapan, diomongi, aku gak tau tumen ndelok wong wedok kok kaya ngene ayune. Kaya ngene mencorongi raine. Berarti wong iki gak tau susah, wong iki seneng uripe, sukses hidupe. Jelas iku. Wong wedok diomongi ngono iku krungu. Jadi Abil Hasan As-Sirat ngomong ngono iku krungu wong wedok. Fa samiat mongko krungu sapa imro'ah dalika kala ing mengkono omongan mini saka ingsun. Fa qolat mongko matur sapa imro'ah.
kaifa makuta kali kaya apa ngomong penuh ya hadar rajuli ikilah wong lanang wong lanang kon kok iso ngomong ngono ya apa alasan wallahi demi Allah ini satemene ingsun iku lawasi kotun yakti kumandel lawasi kotun saat meningsun iku yakti kumandel yakti padet bil akhzani kelahan piro perususah aku ki penuh hidupku dengan kesusahan orang wong sing sukses orang wong sing gak tahu susah penuh dengan kesusahan. Wa maklumat fuati landen lukai hati ini. Hatinya penuh luka hidup saya. Penuh susah, penuh prihatin. Beban susah. Ya. Bilumumi klan bapak istri kuni. Ora gembuli. Ni ingsun fiha ing dalam umum walasan sobahatun wong swici. Tidak ada yang perhatikan kepada saya. Saya susah ini. Saya prihatin. Gak ono seorang pun yang memperhatikan saya. Fakultu moko matur ingsun laha maring imro'ah. Terus ditakoki wong wedok mau. Wa kaifa lan iku kaya apa dalika utawa mengkono umum al azan. Terus apa sing mbok susano, apa sing mbok prihatinno? Kalau hidupmu penuh dengan luka keprihatinan, luka kesusahan. Kolat matur sapa imro'ah. Jawab nerangno wong wedok sing padha-padha tawafe. Dabaha nyembelih sapa jauji bojo lanangku satan ing wedhus duhan ing kurban biya kelawan sat. Cerita pada suatu hari suami saya itu nyembelih wedhus kurban. Wali iku kedua ingsun waladani utawi anak loro sogiro ni kang cilik karo ni. Aku dua anak loro cilik karo. Tapi wis padha mlaku kabeh. Padha dolenan. Walad sadi lan iku ing ngatasé apa ya. Mimi engsun ya, mimi engsun. Walad sadi lan ing ngatasé mimi engsun. Sawangane di manane liya kok gak enak ngecangkem ya. Dadi mimi engsun. Tiflun utawi arek cilik. Jadi di samping dua anaknya yang sedang bermain-main, ono anak cilik mana sing sedang di mii. Ya. Yardau kang ngemi sapa tiflun. Fakum tu mongko tumandang ingsun. Yasna akrona agawe ingsun to aman ing panganan. Nah, pada saat itu sambil saya ngemi anak saya lalu bekerja memasak. Idza qala ibni ing dalem nalikane ngomong sapa ibni anak lanangku al kabiri kang gedhe dulure sing tuwa ngomong li sogiri maring adike sing cilik. Ala ilingo urika
nuduhaken ingsun kae sira. Tawa ala urika ana tong meruhaken ingsun kae sira. Kaifa kalih kaya apa? Sona'a agawe sapa abi bapakku bisa tiklamedus. Dek, kon roh kon carane bapak nyembelih wedhus. Kola jawab sapa sagir bala nggih. Praktekno ya. Carane bapak nyembelih wedhus. Dadi wedhus dicekeli. Terus mari ngono dia ngekek. Nah, kon ya tak coba ngono ya, dicoba. Ya. Fa'ajahu mongko nurukaken miring sapa kabir hu ing sagir. Akhire adike mangke dikongkon turu miring. Wadabaka. Lan nyembelih sapa kabir hu ing sagir. Lho bari kur disembelih temenanan. Moga mraktekno nirana pekerjaane bapake nyembelih wedhus kanggo kurban. Nah, mari nyembelih adike wa kala jalan metu. Sebab kabir hariban kali melayu. Nahwal jabali yang arai gunung. Karena merasa ketakutan berbuat salah. Adik mati di sebelah memang kayak melayu ke gunung. Lari ke gunung. Fa'akala mengkomangan. Uweng kabir apa dikbun. Apa macan. Di tengah hutan dimakan macan. Kan inalillah. Mari anaknya sing situ di sebelah kakaknya. Ya, kakak Ibrahim dogonya alas dipangan macan. Ya. Fantola kau mongko budal sepo abu bapak e kabir. Fitola biain dalam gula e kabir. Bapak e nyusul gula ya anak e seng lain dogonya gunung mangit. Dogonya alas gula e. Beberapa hari gak ketemu, gak peduli. Payah sakit. Fadro kau mongko nemoni gua ing abawah ing abu. Opal atsu haus, karena berhari-hari gula gak ketemu, gak mangan, gak ngobe, merasa haus. Fama ta mongko mati sebab abu, bapaknya nyusul mati sisa. Waktu monggo apa leka ingsun natif lain anak wa kharatu fawadatu ya fawadatu monggo deke ingsun natif lain anak anakku tak deke wa kharastu lan metu ingsun dalbabi maring lawang. Jadi ditinggal anaknya di deket noma, nggone pawon, nggone masak mangkai, ibu yang betul, mereka gulai ono berita nek bapak ayo mati mangkai. Ilal babi, anduru ninggal ingsun, ma ing barang, fala kang berbuat kang agawe sopo abu bapak ayo kabir. Jadi ditinggal metu, mulai kok ada berita dari bapaknya mati. Sisa ini memang kayak metu ibu. Fadaba mongko apa itu berangkang sopo atif lu bocah cili anaknya yang paling cili emang, yang mari dimi'i emang. Ilal bermati maring maring kendil masak, maring apa wajan ya. Waya utaya birma iku ala nari yang ngatasi api. Padahal wajan iku nungguwe geni. Api yang menyala-nyala. Falko mongko nebakaken sapa tiflu. Yadahu yang tangani tiflu. Via yang dalem barma. Tangannya dilebok nungguwe wajan. Anak iku mongko. Wasobaran ngesoakan sapa tiflu. Ing barma. Ala nafsi ngatasi awake tiflu lu banyu sing nanggone wajan iki disono nanggone awake padahal banyu mulat-mulat ya, banyu panas waya
utawi iya Burma iku tagla ya, iku umop ya. Apa Burma pantasaro monggo mreteli apa lahmuhu daging itiflu an admihi songko balung itiflu ya, di kulitnya merotoli kena banyu puanas iku mau ya. Di berapa cobaan musibah anake loro sing situ disembelih kakake dhewe mari ngono kakake mati sisan dipangan macan bapake kelaparan mati sisan mari ngono anake kecemplung banyu disiram banyu dhewe mati sisan papat fabalogo mengko nyampe apa dalika apa mengkono-mengkono berita ibnatan ning anak wadone jek duwe anak situ wedok ibnatan li kedua ingsun anak wadon mau kanak kang ono sapa ibnah ono iku inda jojia ing dalem sandinge bojo lanange ibnah tapi anak wedok mangke kumpul bojo lanange dadi melok bojo lanange faromat mongko nyeblokaken sapa ibnah binafsia kelawan awake ibnah ila ardi maring bumi awake dibanting nggone tanah krungu berita adike mati kabeh bapake ya mati dengar berita seperti itu tubuhnya dijatuhkan bahwa fakot mongko metui sebuah ibnah ajalah ing ajali ibnah sehingga dadi patine dadi musibah bareng-bareng anak papat mati bojo situk ya mati berarti limo itu berita yang dialami oleh seorang wanita fa'afrodhani mongko dewaken ning isine padha rumangsa membainihim sangka antarané kaum sehingga saya hidup sebatang kara gak di bojo gak di anak gak di iko gak di iki fakultu mongko matur ingsun laha maring imroah terus akhire wong lanang ki mangkae ngrungono critane wong wedok mangkae terus takon fakaifa sabruka ala hadil masaibil azimati fakaifa mongko iku kaya apa sabruka utawa sabarmu ala hadil masaib ing atase ikrah pira-pira musibah azimat kang agung terus awakmu ya apa menghadapi musibah yang begitu besar ini apa ya yang anda lakukan kesabaran anda kok bisa sabar seperti ini koyoke gak disusah koyoke gak duwe terpendam apa prihatin sama sekali kok cemerlang wajahnya sabarmu menghadapi musibah seperti ini bagaimana faqolat mongko matur sapa imroah ma min ahadin ora ana utahe wong suwiji mayaja kang bisa mayaja kang bisa kang bisa misahaken sepakat asobro ing sabar wal jaz'a lan ngersula wong iku gak iso mbedakno rata-rata manusia itu ndak bisa membedakan apa iku sabar apa iku ngersula rata-rata kalau sedang dapatkan musibah ya iku ngersula padahal nek sabar iku berarti ora melehno Gusti Allah, tapi nek ngersula iku artinya melehno be Gusti Allah. Ya, melehno Gusti Allah.
ora bisa bedakan sabar lan ngusura illa wajada kejaba nemu sapa wahid sapa ahad baina huma ing dalam sabar lan ngersula minha songko sabar lan ngersula bainahuma ing dalam antarane sabar lan ngersula tulisane kok dipisah-pisah ngene ya. Min hajan iku ora mindhar gak tapi diterusno min hajan ing dalan. Min hajan ing dalan mutafawitan kang berbeda. Dadi jalane iku berbeda, sabar iku dalane iku liwat kene. Tapi yang ngersula iku dalane liwat kene. Tapi kaya emeh padha antarane sabar mbek ngersula iku. Ketoke. Fa masabru moko ana pun ta sabar ibi bihusnil alaniati kelawan baguse lahir famahmudun mongko iku terpuji famahmudul akibati mongko iku terpuji pungkasane. Jadi sabar itu adalah dilakukan oleh anggota lahir. Nek iso anggota lahirnya gak ketok berbuat yang dilarang ngepuk-ngepuk awake ya, ngamuk, ngesulo dan sebagainya, itu pungkasannya akan terpuji. Pungkasannya akan apa itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amal jazau anapun utawi ngersula wong kang duweni ngersula iku gairu muawidin ora bakal dilironi mbek Gusti Allah. Dadi wong ku nek ngersula oleh musibah ngersula gak dilironi mbek Gusti Allah, nyalahno mbek Gusti Allah ya. Ora trimo peparinge Gusti Allah sehingga tidak akan diganti oleh Allah. Bahkan oleh bendune Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khotimatun alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Sesuai karo dawuh Sayyidina Ali ya. In sabarta jarot alaikal maqadir. Kalau kita mendapat musibah kok sabar. Yopo-yopo musibah itu tetap datang. Mergo apa musibah itu takdir. Wis ditulis no kono. Takdir. Jadi musibah itu takdir Gusti Allah. Nah, ini apa iso sabar wa anta majurun. Pernah bakal oleh ganjaran. Wa in jazata kok ngersula ya jarat ade kalma qadir ya apa ya walaupun tokon ngersula tetep iku takdir tetep berjalan kon ditakdir melarat ya melarat iku mang tetep berjalan kon ditakdir urip usara ya pancene takdire ngono iku tapi nek ngersula ya, ora bakal oleh ganjaran tapi wa anta ma'zurun peno bakal oleh dosa malan. Jadi ngersula. Fakir, gak di pegawaian, gak oleh ngersula, kan sabar. Tetap ikhtiar, tetap usaha, tetap usaha. Yo jalo, yo ikhtiar lahir, ikhtiar batin. Ya, mungkin pada saatnya akan diberi oleh Allah. Tapi tetap sabar, gak oleh ngersula. Gak oleh sambat. Sambat bek menungso, itu sama dengan ngelokno Gusti Allah. Sambat tau bek Gusti Allah.
Orang sahabat itu gini menungso. Sahabat itu bagus lah. Sekedar cerita mungkin ada yang apa itu muncul kasih sayang ya bisa. Tapi enggak oleh sambat. Lah bali bae kok sambat ki kesula sambat. Surip kok no dina-dina kok soro Pak. Nek ono dibentak njaluk rono gak oleh, njaluk tulung rono dicentak. Wis liyane uripe ngono bendina lah. Iku malah digedhingi bae Gusti Allah. Apapun yang terjadi seperti itu adalah takdir Gusti Allah. Tapi nek ngersula ora bakal oleh ganjaran tapi malah oleh dosa. Naudzubillah. Semoga berita yang seperti ini kita bisa mengamalkan keseharian kita. Ya. Semoga diparingi kekuatan dening Gusti Allah lahir batin. Ya. La haula wala quwata illa billahi aliyadzim. Paringi selamat dening Gusti Allah. Paringi aman dening Gusti Allah dunia akhirat. Amin. Meni manakib diupayakan diupayakno teko ya.